salatan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tukadda bil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa khusnul khawatimi wa yustas kol gomamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, rabbal alamin. Amin. Sedulur sambung rasa, siang ini alhamdulillah saya bisa live menyapa kalian semua sekaligus mendoakan kalian semua. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat ini, biar semangat. Mental kaya, kok KB wujud. Komentar dulu, wujud, wujud, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utang, utangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang lagi sakit, angkat penyakitnya. Sehat, 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 sehat. Amin, amin, amin. Sedulurku, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, saudara saya, ya, sudah yang sudah berapa abad nggak ketemu, ya. Beliau sosok yang luar biasa. Beliau adalah guru pembelajaran untuk bidang hukum saya, yaitu beliau juga sosok pengacara yang sangat luar biasa yang saya kagumi. Alhamdulillah bisa silaturahim di sini, ya, dan termasuk sebagai teman untuk bertukar pikiran tentang spiritual, ya Om, ya. Iya. Beliau adalah Om Anton, ya. Nama asli siapa, Om? Antonius Barus. Ya, bisa dipanggil kalau di LBH saya, beliau ketua LBH saya, ya, Lembaga Badan Hukum Garka, Garuda Katulistiwa. Ketum, ya. Pak Ketua. Nah, alhamdulillah luar biasa bisa datang di sini dan silaturahmi yang utamanya, ya, Om, ya. Oke. Nah, di sini mumpung beliau ada nih, sedulur samurasa kalau mau tanya-tanya tentang real hukum, ya, bisa. Silakan komentar. Waktu saya hanya 20 menit, ya, karena kita akan ada tugas, ya, Om, ya, begini, ya. Iya, iya. Jadi mumpung beliau bisa, silakan. Jadi gini, sedulur samuroso, ini saya dulu yang tanya sama beliau, ya, karena sibuk sekali. Nah, beliau ini pengacara sekaligus pengacara saya juga, dan banyak sebenarnya, Om, ya, bukan beliau aja, tapi beliau saya anggap yang luar biasa, yang memang dalam LBH saya ketuanya, sedulurku, ya. Nanti juga kita akan undang podcast spiritual, tidak hanya teman-teman supranatural spiritual, Om, tapi juga teman-teman hukum, Om, ya, yeah, untuk silaturahim, ya, Om, ya, untuk berbagi paham. Om, ini kan sekarang zaman sosial media, Om, yeah. Ya, kira-kira dalam sosial media itu kan ada pasal yang berlaku namanya ITE. Yeah. Nah, itu kan menjerat bagi mereka yang menggunakan sosial media yang tidak baik. Tuh, ya, Om, ya. Nah, kira-kira yang melanggar bersosial media itu, biar teman-teman yang nggak paham melek hukum, biar melek hukum, yeah, ya, yang paling berbahaya dan bisa melanggar itu tentang apa, Om, biasanya? Terutama yang paling berbahaya yaitu kita melanggar ini, ya, Pak, memberitakan berita yang tidak
benar. Tidak benar ya? Nah, tidak ada pembuktian dan sebagainya. Oh. Seperti itu. Tidak benar ya, tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang membuat konten dan yang menyebarkan bisa dijerat. Oh, bisa dijerat. Betul, ya. Jadi semua yang diberitakan atau diinformasikan lewat medsos itu ya, setidaknya harus ada bukti. Berdasarkan bukti. Pembuktian, siap. Kemudian dan bisa dipertanggungjawabkan. Oh, siap. Tidak asal sebar, misalnya kita menyebut orang pembohong atau penipu. Ya. Itu kan sebelum ada putusan pengadilan kita belum bisa menjustis. Atau pencabulan gitu ya. Ya, pencabulan. Berarti kan ya memang belum ada putusan. Setelah ada putusan baru kita boleh berhak mengatakan orang itu sesuai dengan putusan pengadilan tadi. Putusan. Pencabulan apa dan sebagainya kan. Oh. Penjahat, penipu, koruptor lah itu bisa disebutkan ketika memang sudah ada putusan pengadilan yang mengikat. Gitu. Oh, gitu. Kalau belum nggak boleh menurutnya? Kalau belum, belum. Kan masih ada tersangka dan sebagainya kan. Berarti bisa terjerat pasal pencemaran nama baik gitu? Ya, bisa dijerat seperti itu. Jadi kita memberitakan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke. Nah. Ini pertanyaan ini, Om. Ini banyak yang masuk, Om. Artinya seandainya nih ada akun sosial media seperti YouTube, di mana dia menyebarkan nama baik seseorang. Nah, itu kita nggak tahu nih, Om. YouTube itu siapa yang make dan tempatnya di mana? Apakah itu bisa tahu akhirnya? Bisa, jadi, bisa. Nanti bisa. Dari kita dengan rekan-rekan kepolisian, mereka punya alat. Oh. Bisa mengetahui di mana dan sebagainya. Akun itu siapa yang menjalankan dan sebagainya, mereka punya. Jadi kita ya menyerahkan ke pihak kepolisian aja. Oh. Jadi nggak usah kita balas dan sebagainya. Biar rekan-rekan dari kepolisian yang mencari tahu siapa pemilik akun tersebut. Dan harus mempertanggungjawabkan. Harus itu pasti kena ya, pasti terdeteksi. Alhamdulillah alat kita, alat rekan-rekan di kepolisian bisa lah mendeteksi. Karena ada bagian cyber. Iya, cyber ya, cyber. Nah, kita percayakan aja ke mereka lah. Karena mereka yang punya fasilitas, punya apa? Perangkat yang bisa melacak. Betul, betul, betul. Seperti keberadaan kemarin, akun-akun tersebut. Iya, gitu. Iya. Seperti kemarin ada yang mengatasnamakan saya, Om. Okay, jadi uang gaib dan sebagainya. Iya. Sama Polda Sumatera atau Polda mana, alhamdulillah kenal saya ya. Iya. Diratakan masuk, betul betul, hanya bermodal HP dia. Mati nyala, mati kena masuk ya, tapi ya karena ada restorasi justice ya kembali lagi lah, bisa didamaikan karena kita punya hati ya. Betul, kan terkadang itu saya mau laporan itu bagaimana, Om, ya kita punya hati, kita spiritual itu nggak tega lah kayak gitu, Om. Karena sebenarnya lebih enak hukuman dunia daripada hukuman semesta. Betul, lebih parah lagi. Betul, rata dengan semesta. Bayang ya, luar biasa. Benar itu paham spiritual luar biasa. Baik, Om, dan memang ini saya peringatan, kita peringatan untuk kalian semua yang hati-hati fitnah menebarkan, terutama aib ya, Om, aib itu bahaya. Kalau dalam ajaran Islam, Om, aib itu ketika kita buka aib seseorang itu seperti makan bangkai saudara kita. Betul. Wah, ini bahayanya di sudan itu akan menuai hasil, Om, ya pasti hukum alam ya, Om, ya hukum hukum duniawi dan hukum semesta kan. Nah, bahaya itu pilih mana? Iya, betul betul betul. Nah, ini Sidul Samurso ya, hati-hati. Saya ingatkan karena kita juga berbadan hukum, kita juga orang hukum ya. Ya gitu. Tapi saya hanya bisa mendoakan kalian biar diberikan yang terbaik buat kalian. Ya, saya masih punya hati. Cuman ya kembali lagi, Om, ya kita peringatkan satu dua kali nggak bisa ya. Kita proses. Mau, kita proses, Om, ya. Biar hukum yang mengadili kan gitu. Betul betul betul. Ini banyak, Om, yang mau, insya Allah teman-teman pengacara ada di Probolinggo, pengacara teman-teman mau gabung di badan hukum kita juga, Om, siap, nantinya. Atau teman-teman yang di luar, pengacara-pengacara yang di luar, ayo mau gabung dengan kita, ayo kita sama-sama bekerja sama untuk menegakkan keadilan ya, Om, ya. Iya, iya, siap. Om, terus ini ada pertanyaan nih, Om. Lembaga Badan Hukum Garuda Katulistiwa itu berpusat di mana, Om? Jadi LBH ini terbentuk dari pengalaman pribadi saya ketika terjerat utang, kemudian bisa menyelesaikan. Kemudian saya membuat pelatihan-pelatihan berupa seminar, namanya Solusi Utang Ampuh. Di situ kita mengajarkan, memberikan pemahaman kepada mereka yang lagi terjerat utang untuk membebaskan diri baik secara spiritualnya maupun secara hukumnya. Intinya sih lunas. Lunas. Kita ingin mereka tidak ngemplang, Betul. Tetap membayar tapi dengan cara yang elegan lah. Oh, berarti itu masuk kategori kasus-kasus perdata juga, Om? Ya, perdata dan sebagainya. Jadi kredit-kredit macet itu kita memang spesialis. Jadi kayak rumah mau disita, bang, mau dilelang, kemudian tentang kendaraan bermotor yang mau ditarik, kita memberikan pemahaman gimana sih prosedur biar kita bisa mencari nafas, menunjukkan tingkat baik agar tidak disita aset kita.
seperti itu. Nanti kita buat pelatihan lah. Oke, okay, oke. Okay. Oh. Nah. Buat khusus lagi, ya. Oh mantap, luar biasanya ada training khusus buat kalian semua yang ingin melek hukum, yeah. Ya kita bisa, kalian bisa bergabung di LBH kita, yeah. LBH Garuda Katulistiwa. Kebetulan saya juga menjabat di situ, ya Om, yeah. Ya, alhamdulillah. Ini kadang ada orang nggak percaya Om, yeah. Oh beneran ya, bagian apa? Biar beliau yang ketua umum dari Garuda Katulistiwa yang ngomong, Om saya jabatan, yeah, di Garka apa Om? Jadi beliau ini kan sebenarnya sudah SA ya. Teman SA-nya belum dipakai. Sebenarnya sudah sarjana hukum. Yeah. Jadi istilahnya kita anggaplah paralegal. Dan sudah kita latih juga. Yeah. Jadi beliau sebenarnya ketua dari LBH Garuda Katulistiwa di daerah di sini. Bogor. Nah, jadi beliau ketuanya, tapi dia belum memunculkan kemampuan hukumnya. Yeah, jadi di sini kita akan buat lagi. Apa, kita sudah aktif, cuman beliau masih fokus ke ini ya, spiritual. Yeah, yeah. Tapi kita intinya membantulah. Jadi beliau adalah ketua LBH Garuda Katulistiwa Bogor. Siap. Ya toh? Siap. Sudah di ini ya, sudah SK-nya sudah ada. Sudah lama SK-nya. Cuman mungkin kesibukan beliau. Ya. Nah, tapi nanti tetap kita buat yang pelatihan biar teman-teman yang lagi bermasalah dengan hutang bisa lunas ya. Jadi ada penyelesaian secara spiritual. Siap. Nah, mindset dan sebagainya. Ya. Ada juga secara hukum. Oke, jadi siap. Biar enggak dikejar-kejar. Benar. Juga nggak dipalak ya, ya dipalak bahaya karena kita nggak paham Om ya. Betul. Tentang aturan-aturan dari bank, ya, ya, atur bank, aturan dari finance, ya, terutama yang mobil motor yang ditarik sembarang itu nggak perlu seperti itu, ya. Asal kita sudah tahu, nanti kita berikan pelatihannya. Siap. Kuncinya yang memberikan utang wajib mempertanggungjawabkan apa yang diberikan. Betul. Jadi bank memberikan kredit ke kita, dia harus mempertanggungjawabkan. Iya. Bukan kita yang harus bertanggung jawab, tapi dia yang mempertanggungjawabkan, dan dia harus membina ya. Nah. Kenapa itu macet? Dia harusnya sebenarnya membina. Membina kita kredit mobil, dia harus membina kenapa ini bisa macet. Karena kan itu misalnya kredit 10 tahun. Iya. Ada kontrak ya. Dia harus membina selama 10 tahun itu. Wih. Biar tidak macet. Itu sebenarnya tujuan ya, pemberian kredit itu. Siap. Jadi yang memberikan kredit yang bertanggung jawab. Siap. Kita balik. Mantap ini. Keren ini. Ini memang gitu. Ilmu manfaat ini mantap ini. Nah, jangan takut ya, sedulur-sedulur sekalian. Ya. Banyak yang karena merasa macet kreditnya, dia menyalahkan dirinya. Siap. Sehingga itu akhirnya secara spiritual, secara rohani juga terhambat. Benar. Rezeki juga terhambat kan, ya, karena ya, sudah merasa bersalah. Nanti kita lost sekali. Itu ada teknis tersendiri lah, ada spiritual. Nah, secara hukumnya juga Bapak Ibu, seluruh wajib bank itu mempertanggungjawabkan. Kenapa dikasih kredit orang yang seperti ini? Nah, ya benar. Kan dia harus melihat apa kapasitas ya, dan sebagainya. Benar. Kan disurvei. Iya betul. Jadi macet saya salah. Benar. Jadi untuk yang ini, untuk yang mobil misal macet itu jangan mau dianggap bersalah dulu. Yang dianggap bersalah itu kalau kita sudah melanggar perjanjian. Nah, yang menentukan melanggar perjanjian di mana? Di pengadilan. Jadi ketika Bapak Ibu macet, biarkan pengadilan yang menentukan berdasarkan kontrak ya, perjanjian itu perdata, biarkan pengadilan yang memutuskan Bapak Ibu one prestasi. Bukan mereka yang menentukan. Jadi pengadilan yang menentukan Bapak itu Ibu one prestasi. Untuk mobil ya, contoh untuk mobil. Ketika kita macet, kan sering itu Bapak salah dan sebagainya. Itu jadi harus diputuskan dulu lah pengadilan. Kita one prestasinya ketika sudah ditetapkan bukan prestasi, baru ada sita jaminan. Jadi sebelum ditetapkan, jangan merasa bersalah dulu. Yang menetapkan adalah pengadilan. Minta agar pengadilan menetapkan saya one prestasi atas perjanjian kredit nomor sekian. Perjanjian kontrak kredit KPR nomor sekian dan sebagainya. Jadi paham ya, seperti tadi saya informasikan, yang bersalah adalah yang memberikan kredit. Memberikan kredit. Tid. Mantap. Ini ilmu nih sedulur, makanya memang iya. Nanti kita akan bantu ya. Iya betul. Tapi saya ini kayaknya lebih suka ke kriminal ini, biarin. Karena kita orang sosial media Om, ya nggak apa-apa kan Om tugasin saya di situ ya. Siap. Dan juga memang utamanya kita membantu teman-teman yang terjerat utang dan sebagainya. Ini apa data tetap. Tapi saya kepingin menteladan, lebih fokus ke kriminal. Karena banyak orang-orang itu yang bikin YouTube, niatnya saya paham pansos ya, panjat sosial. Tapi menggunakan cara yang salah, ini harus diluruskan. Jadi jadilah YouTuber yang garis lurus, jangan garis bengkok. Kalau garis bengkok itu seperti itu, bahaya buatmu dan keluargamu. Uang yang kamu makan, pamor kalian, nama kalian, itu kalau dengan cara yang salah, nggak berkah. Ini saya ingetin. Jadi monggo silakan, sebarkan, silakan ngomong yang nggak baik tentang saya, monggo.
Yang jelas bagi saya, Om, saya ini laki-laki, bukan wanita. Kalau saya laki-laki, saya datengin. Itu, datengin tempat saya, nggak pindah-pindah kok. Kalau saya punya salah. Kalau ada klien yang kecewa, monggo silakan. Up ke ranah hukum atau datang di sini, selesaikan baik-baik ya, Om, ya. Karena hati-hati, ada delik-delik hukum yang kita nggak paham. Ya. Hukum itu pembuktian. Ya. Jadi ketika dituduh A, ya buktikan dia A. Kalau dia tidak ada terbukti dia melakukan A, ya siap-siap. Siap-siap. Nah, karena pihak kepolisian akan memanggil kedua belah pihak, kan? Betul. Nah, untuk di BAP dan sebagainya, dari situ akan ditelusuri siapa sih yang punya bukti dan sebagainya. Kan hukum ini pembuktian aja. Betul. Kalau kita menyebarkan tanpa ada bukti dan sebagainya, resiko lah. Resiko, serahkan sama yang berwajib. Ya, silakan. Berwajib. Siap-siap tamengnya yang kuat, sekuat-kuatnya. Ya, ya kan, siap-siap. Nah, ya, itu aja. Itu. Karena kita juga banyaklah saudara di kepolisian banyak. Karena saudara kita semua kan. Ya. Mereka paham kita ini jalannya di mana, Om. Betul. Bukan jalan bengkok kita. Betul, ya kan? Bahkan banyak, tidak sedikit, banyak juga ada beberapa teman-teman dari kepolisian, dari Polda juga kesini silaturahim. Okay. Dari TNI juga. Tapi saya nggak usah nyebutin lah. Ya. Karena namanya silaturahim, kita mengikat persaudaraan. Kalau kita benar, sebenarnya koneksi itu nomor dua lah. Kalau kita sudah benar, memang ya pasti mereka proses. Betul, tidak betul. Perlu koneksi pun pasti diproses. Ya. Karena memang pembuktian yang akurat, kita tidak melakukan itu, ya sudah. Biar mereka yang menentukan. Jangan kita ini, bos. Jangan ini. Siap, benar. jangan sampai kita yang melakukan apa tindakan hukum. Betul. Kita percayakan ke. Karena saya orang hukum, insya Allah. Ya, SA itu. Ya, makanya jaga, Om. Ini sedulur SA-nya kita mau aktifkan lagi. Amin. Jadi, terima kasih banyak, Om. Jadi pengacara banget. Spiritual belum ada, toh? Iya, betul. Luar biasa. Ya, yang pertama beliau, pengacara spiritual. Om mantan sendiri dari Pradi, ya? Ya, kita Pradinya Oto. Oto, ya. Ya. Banyak ini teman juga, Om Rifat juga ya, yang di yayasan saya ini. Ya. Ada pengacara juga namanya Om Rifat, beliau juga dari Pradi, insya Allah nanti saya juga ajak, Om. Ya, ya beliau tempatnya Tangerang. Iya, iya. Terus yang di Probolinggo itu Bang Ikhwan. Ya, siap. Mungkin lihat sekarang ya Bang Gondrong Ikhwan. Ini ketua umum saya, Bang. Sama ya. Gondrong. Beliau disiap mempersiapkan, disetujui, silakan kalau gabung dengan kita, beliau ya. Nanti apa kata saya, beliau sudah menyetujui. Siap. Kita lanjut nanti, insya Allah saya balik di Surabaya, kita ketemuan nanti. Ya, ya. Salam buat teman-teman Pradi, salam hormat saya ya. Siap. Insya Allah saya akan juga bergabung, mudah-mudahan di Pradi dan teman-teman pengacara advokat lainnya sukses buat kalian semua. Kita bekerja sama, saling mengikat lah. Ya, tidak usah merasa, wah ini nggak usah. Kita menegakkan hukum, kita sama-sama tukar pikiran, sharing nanti, Om, ya kalau bisa, Om, ya. Harus ikat. Pengacara se-Indonesia, luar biasa. Ya. Nanti beliau ini sudah saya sarankan untuk mengikuti pendidikan advokat di Pradi. Siap. Jadi biar SA-nya itu sudah lama nih, SA-nya nggak dipakai. Ya. Ya, kita sarankan untuk mengikuti pendidikan advokat di Pradi kita. Siap. Jadi nanti dibantulah. Siap, Om. Biar bisa ada advokatnya, kan lebih keren lagi tuh. Iya, siap. Om. Nah, kalau sekarang namanya paralegal. Ya? Paralegal, ya. Paralegal, ya, siap. Om, kapan kira-kira nanti kita... Dulu kan kita bikin training, Om, ya, melek hukum ya, biar teman-teman biar paham, tidak bodoh dengan hukum, ya, karena sederhana, biasanya kita ini nggak paham adanya kolektor dan sebagainya yang sebenarnya melanggar aturan. Siap. Nah, sedulur sambung-rosok biar paham, nanti ikut training kita, ya, tapi mohon maaf ini, memang training kita ini kelas ya, tempatnya luar biasa dan bukan gratis, mohon maaf, karena banyak yang tanya gratis. Ini saya tekankan, ini bukan gratis. Karena ilmu. Ingat sedulurku, saran saya kalau kalian kepengen sukses, investasi leher ke atas. Ya, yang itu akan mendatangkan keajaiban dan luar biasa di situ. Jangan leher ke bawah, perut. Nah, puasa nggak puasa nih jadinya. Ya, ini investasi. Kesuksesan saya dulu di sini juga penunjang dari itu semua adalah investasi leher ke atas. Jadi jangan bermental gratisan. Jangan. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Bahkan sampai masuk surga pun nggak ada yang gratis. Masuk surga gratis? Enggak. Bayar. Terbukti kalau kita mau sholat, emang kita baju kita gratis, Om, kan gitu. Beli semuanya, ada medianya itu. Ayo, semangat, kita belajar hukum, melek hukum, karena di negara kita ini negara hukum. Kita bisa terjerat, satu ketika bisa. Karena namanya manusia tidak luput dari dosa dan salah. Jadi kita jauh lebih ada. Kalau kita sudah paham tentang ilmu-ilmu spiritual, tentang hukum, insya Allah jalan kita lebih hati-hati. Benar gak, Om? Wah, ini salah dan sebagainya. Makanya melek hukum. Nah, nanti insya Allah kita akan adakan, kapan nanti saya menunggu jadwalnya Om Anton, kapan, yang jelas nanti utamanya di mana dulu kita mulai? Di sini ya? Ya, oke. Kita mulai dari Bogor. Jabodetabek. Jabodetabek dulu ya, Om, ya. Baru kita roadshow di luar kota. Kalau ada yang mau menjadi EO, monggo silakan. Monggo. Saya siap. Ya, saya siap. Kita road
Ya, jadi saya promotor beliau. Wah, yeah. Asisten. Jadi ada dua tuh ya. Jadi siap. Hukumnya ada, materi hukum. Ya. Yeah. Plus spiritual. Spiritual, insya Allah. Jadi ya. Lunas hutang dengan tidur, kan? Nggak bisa, bisa bener. Biarkan ya, tidur lunas sendiri, Om. Ya, ya betul. Ya, ada ya. Caranya. Karena misalnya begini, hutang itu nggak harus dibayar sebenarnya. Betul, ya. Bener, Om, ya? Betul. Nah, saya ingat pesan dia, hutang nggak harus dibayar, tapi wajib dilunasi. Bener, Om, ya? Betul. Ya, siap, siap, siap. Oke, baik, Om. Insya Allah, ayo teman-teman belajar ya, sama-sama. Biar kita lebih cerdas dalam hukum, teman-teman bisnis terutama yang asetnya sudah mau kesita dan sebagainya. Siap. Silakan, siap. Insya Allah kita bisa bantu sampai tuntas, ya. Jika Tuhan mengizinkan, semua akan dipermudah seluruh. Ya, Om, oke. Ada pesan-pesan terakhir buat sedulur-sedulur semua, Om. Silakan, Om. Mungkin kalau ada pesan-pesan tentang hukum atau apa, hati-hati dengan atau terserah. Ya. Untuk yang ini saya kasih trip and trick ya, untuk yang punya kendaraan bermotor, mobil dan motor ya, yang lagi memang bermasalah, ketika didatangi debt collector dan sebagainya, satu yang perlu diperhatikan, tentukan dulu Bapak Ibu sedulur-sedulur bersalah. Suruh mereka menentukan bon prestasinya. Kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan bon prestasi, baru Bapak Ibu sedulur-sedulur baru bisa dikatakan bersalah ya. Kemudian kalau dia mereka melakukan penyitaan, akan mau melakukan penyitaan, ya suruh minta surat sita, eksekusi dari pengadilan. Harus ada suratnya. Jadi ada dua tahap, pertama bon prestasinya ditetapkan dulu, kemudian ada sita eksekusi. Kalau tidak ada itu, silakan Bapak Ibu mengadu ke kepolisian terdekat. Jadi prosedur itu sudah ada di putusan MK yang terbaru kemarin. Oh. Jadi memang proses itu harus ditetapkan duluan prestasi berdasarkan perjanjian kredit kita. Yeah. Kita bersalah, baru ada sita eksekusi. Jadi harus ada dua surat keputusan dari pengadilan, baru bisa diserahkan. Itu salah satu trik untuk Bapak Ibu yang lagi bermasalah di kendaraan bermotor, kredit kendaraan bermotor. Termasuk rumah nggak nih? Rumah nanti lagi, tadi rumah ada, kan? Rumah ada lagi. Yang mobil, okay. Nah, untuk mobil dan motor itu udah Bapak Ibu udah bisa ini, udah ya, pelan-pelan membantu ya. Keluarga yang tahu tentang ini ya udah. Oke. Okay, okay. Jadi tanpa adanya surat putusan pengadilan, jangan sekali-sekali menyerahkan kendaraan ataupun motor Ibu atau Bapak sekalian ya, harus ada putusan pengadilan. Ya, karena kasusnya itu ditarik tuh. Nah, jalan. Berarti tinggal lapor aja ke polisi. Polisi juga sudah paham tentang putusan MK tersebut. Dia akan lakukan eksekusi dan penangkapan dan sebagainya. Berarti keandainya kan dipaksa kita wajib melawan? Wajib melawan. Karena memang belum ada. Bawalah surat. Mana surat putusan pengadilan? Nah, itu aja. Kalau sudah ada baru ya kita ya, pasangkan. Jadi juga proses panjang. Harus Bapak, harus Ibu harus disidangkan dulu. Nah, tuh. Bersalah enggak dalam perjanjian kredit. Siap. Jadi bukan mereka yang menentukan Bapak Ibu bersalah. Oke, siap. Enggak bayar angsuran bukan berarti bersalah. Ya, betul, betul. Yang menentukan pengadilan. Yang menentukan betul, Bapak betul. Ibu bersalah. Ada bon prestasinya, kemudian ada sita eksekusi. Ya, itu trik itu udah cukup mumpuni sebenarnya. Terima kasih banyak, Om. Ini bocoran. Bocoran. Di training nanti lebih dalam lagi. Di training nanti lebih dalam lagi trainingnya ya. Okay. Plus nanti saya tambahin nilai-nilai spiritual ya kita. Iya, yeah, siap. Oke, seluruh samuroso. Jadi itu ya, mudah-mudahan berkah dan saya juga nanti insyaallah setelah ba'da rabaran juga saya akan adakan lagi training namanya MCA Getar Semesta. Ya, kita menguak dimensi supranatural untuk menciptakan keajaiban. Okay. Ya. Itu sudah saya share di YouTube saya di komunitas, silakan baca dan tidak gratis ya. Pastinya ada biayanya karena kita juga ada tempat khusus dan pemateri-pematerinya juga ilmunya juga memang mohon maaf ya, mohon enggak gratis. Tapi kalau yang mau gratis, saya tetap akan bagikan, saya edukasi di YouTube. Ya, tapi kalau yang mau langsung ikut, nah ini memang berbahaya. Ya, begitu ya. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan adalah doa. Selalu berperilaku yang baik, rubah perilakumu jika ingin hidupmu berubah karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Tekoh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.